Oke, baik. Luar biasa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ayu. Oke, baik. Seperti biasa, Bapak-Ibu, luar biasa sekali pada kesempatan malam ini.
Saya bersama dengan Mas Alfa tentunya akan bersama Bapak Ibu di kelas Urban Farming pada agenda malam ini. Nah, yang spesial lagi malam hari ini, ya ini kita melalui Zoom ya Bapak Ibu ya. Akhirnya kita bisa bertemu secara virtual bersama dengan pemateri. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai agenda pada malam hari ini, izinkan kami mengajak Bapak Ibu untuk aktif terlebih dahulu, silakan diaktifkan kameranya terlebih dahulu Bapak Ibu supaya terlihat. Begitu. Oke, baik. Sudah terlihat di sini ada yang bergabung Ibu Murwati. Halo Ibu, selamat malam. Luar biasa. Mungkin ada siapa lagi nih Kak Alfa bisa disapa-sapa dan diajak untuk aktifkan kamera terlebih dahulu. Nah, ada lagi nih Pak Sugeng. Halo Pak Sugeng. Alfa, selamat malam. Nah, untuk Ibu Waljiati dan juga Ibu Triwahyu, Wiwi. Rina dan Pak Bagus mungkin dan bisa. Pak Bagus. Nah, kebetulan malam hari ini kita juga ada Ibu Rina Rahmawati nih, Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Namanya ingin menyapa Bapak Ibu juga ya. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Mohon maaf saya belum bisa on cam ya, Mbak Ayu dan Bapak Ibu semua. Iya. Ya, semangat baik. Selalu Bapak Ibu. Semangat selalu Ibu Rina, terima kasih. Nah, baik, sambil menunggu rekan-rekan yang lain untuk bergabung dan juga kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk Bapak Ibu yang mungkin bergabung melalui live streaming YouTube, tetap semangat untuk selalu menyimak hingga akhir nanti. Nah, baik, langsung saja Bapak Ibu. Bila perkenalan mungkin Bapak Ibu yang baru saja melihat, nah di sini ada saya Mbak Ayu dan juga Mas Alfa, begitu sudah akhirnya sudah bertemu secara langsung, terutama dengan Mas Alfa begitu ya Bapak Ibu ya. Ya benar Kak Ayu. Oke, baik. Kami juga izin mengingatkan Bapak Ibu untuk menuliskan absensi terlebih dahulu, silakan dituliskan di kolom chat atau komentar. Nama, nomor ID, dan juga asal plannya. Oke, baik Bapak Ibu sudah siap ya untuk mendapat materi yang luar biasa pada malam hari ini dan diskusi bersama dengan Pak Rofik tentunya. Sudah siap? Siap, tentu siap dong Kak Ayu. Ini dari Bapak Ibu. Oke, baik. Ini juga sudah ada Ibu Suyatun. Selamat malam Ibu. Selamat bergabung. Silakan mungkin bila berkenan diaktifkan terlebih dahulu kameranya, diaktifkan supaya terlihat begitu. Oke, siap Pak Bagus. Singosari hadir. Oke, luar biasa Pak Bagus. Semangat selalu. Nah, baik. Sebelum kita mulai agenda yang ditunggu-tunggu penyampaian materi, akan ada informasi mengenai tanggapan dari pertanyaan Bapak Ibu yang sudah disampaikan ataupun dituliskan di grup baik melalui Japri Admin. Nah, ini sudah ada tanggapan jawaban dari Pak Rofik. Mungkin bisa dibantu dibacakan terlebih dahulu, Kak Alfa. Oke, baik. Terima kasih, Kak Ayu. Mungkin ini pertanyaan dari Pak Sugeng terlebih dahulu ya. Jadi Pak Sugeng ini menanyakan 3 pertanyaan. Yang pertama, pupuk cair apa yang cocok untuk sayuran dalam media hidroponik? Terus pertanyaan kedua itu, bagaimana kok bisa tomat dan terong yang berbatang keras tapi bisa ditanam di media hidroponik? Dan pertanyaan ketiga, apakah media hidroponik bisa tumbuh di tempat yang kurang atau sedikit sinar matahari? Jadi untuk pertanyaan pertama terkait pupuk cair, apa yang cocok untuk sayuran dalam media hidroponik adalah jawabannya, pupuk cair yang cocok adalah pupuk cair yang mengandung semua unsur hara esensial makro dan mikro. Namun komposisi disesuaikan dengan jenis tanamannya. Antara tanaman yang dipanen daunnya atau yang dipanen buahnya membutuhkan komposisi yang berbeda. Antara tanaman yang berumur pendek dan berumur panjang juga membutuhkan jumlah yang berbeda. Antara fase pertumbuhan awal, vegetatif, dan pertumbuhan generatif berbeda. Lalu untuk pertanyaan kedua, terkait bagaimana kok bisa tomat dan terong yang berbatang keras tapi bisa ditanam di media hidroponik? Untuk pertanyaan ini, tanggapan dari Pak Rofik, tomat dan terong ditanam secara hidroponik menggunakan sistem substrat, yaitu pot yang diisi dengan bahan non-tanah, misalnya kokopit,
sekam bakar atau hidroton, dan nutrisi hidroponik diberikan dengan sistem tetes. Lalu untuk yang ketiga, terkait apakah media hidroponik bisa tumbuh di tempat yang kurang atau sedikit sinar matahari. Tanggapan dari Pak Rofik, hidroponik adalah tentang media air. Kebutuhan cahaya tidak dibedakan apakah hidroponik atau bukan, tetapi pada jenis tanaman yang dibedakan, tanaman yang ditanam secara hidroponik, maksud saya. Jika tanaman hidroponik adalah tanaman yang berbuah dan tumbuh cepat, maka butuh cahaya tinggi. Misalnya, cabai dan sawi. Jika tanaman hidroponik adalah tanaman hias yang tumbuhnya lambat dan indoor plant atau toleran naungan, misalnya sansevieria, maka membutuhkan cahaya yang lebih sedikit. Oke. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan dari yang lain. Ini saya bacakan pertanyaan yang ada orangnya dulu ya, Kak Ayu ya. Iya, boleh Kak Alfa, silakan. Berhubung ini ada beberapa dari Bapak Ibu peserta yang menanyakan juga sudah bergabung di Zoom. Silakan Kak Alfa. Ya, mungkin saya selanjutnya, ini pertanyaan dari Pak Hermin. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara merawat tanaman yang menggunakan media air supaya tetap subur? Tanggapan dari Pak Rofik, media air sama dengan hidroponik, perawatan tanaman hidroponik sama dengan tanaman hidroponik dalam hal kebutuhan cahaya, oksigen, karbon dioksida, suhu, dan faktor lingkungan lainnya. Perbedaannya adalah pada media tanamnya yang bukan tanah atau solius kultur. Agar tetap subur, jika yang dimaksud adalah pemberian unsur hara, maka semua jenis unsur hara esensial, makro, dan mikro harus terpenuhi dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan tanaman yang berbeda menurut jenis tanaman dan fase pertumbuhannya. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Rofik. Lalu untuk pertanyaan dua dari Pak Hermin, bagaimana cara menghilangkan cabut pada tanaman? Tanggapan dari Pak Rofik adalah cara menghilangkan cabut atau hama disesuaikan dengan tingkat serangan dan skala usaha. Dalam skala sangat kecil, 1-5 tanaman, maka bisa dilakukan cara sederhana dengan menggunakan larutan deterjen yang diusapkan atau dikuaskan ke daun. Dalam skala sedang atau besar, dapat menggunakan pilihan pestisida nabati atau sintetis dengan mengikuti anjuran pemakaian. Menggunakan APD atau alat pelindung diri jika menggunakan bahan berbahaya saat pengaplikasiannya. Ya. Mungkin ini selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Siti Khotijah menanyakan mengapa setiap menanam daunnya dimakan hewan seperti tanaman sawi, lombok, dan kangkung. Jadi ada beberapa potensi penyebabnya. Yang pertama, lokasi menanam berdekatan dengan kebun atau sawah lainnya menjadi hewan inan hewan. Lalu potensi yang kedua, lokasi terbuka tanpa sekap atau penutup sehingga hewan masuk dengan bebas. Lalu yang ketiga, ditanam di dekat lampu. Lalu untuk pencegahannya sesuai dengan kondisi dengan alternatif, menggunakan nek atau jaring serangga untuk melindungi tanaman. Lalu untuk alternatif yang kedua, menggunakan yellow trap atau jebakan berperekat warna kuning yang diletakkan di lokasi penanaman. Lalu untuk alternatif yang ketiga, menggunakan light trap atau jebakan lampu saat malam, yaitu didekatkan pada tanaman diberikan lampu yang di bawahnya ada ember berisi air untuk menangkap serangga yang berterbangan. Lalu untuk alternatif yang keempat, menanam refugia atau tanaman berbunga cerah untuk menyediakan tempat musuh alami dari hama tersebut. Lalu untuk pengendaliannya, yang pertama, jika jumlah sedikit maka bisa dilakukan secara manual. Lalu jika jumlahnya banyak, bisa menggunakan pestisida sesuai dengan jenis hama dan
takaran atau anjuran pemakaiannya. Begitu, Bu Siti Khadijah. Lalu ada pertanyaan lagi dari Bu Sunarti. Jadi Bu Sunarti punya angan dan sudah melakukan uji coba penggabungan antara tanaman dan perikanan secara organik. Angan dari Bu Sunarti ini, tanggapan dari Pak Rofik, bisa dilakukan, namun perlu dipilih mana yang diutamakan, apakah ikan atau tanamannya. Ya, selanjutnya dari pertanyaan Bu Sri Utari, menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa tanaman cabai kok daunnya gampang kering atau gampang keriting? Kemungkinan penyebabnya yang pertama karena trips atau trips tabaci. Tanda-tandanya adalah hama kutu yang menghisap pucuk daun berukuran tubuh sangat kecil, panjangnya 1 sampai 1,2 mm, berwarna hitam dengan bercerah merah. Trips dewasa memiliki sayap dan rambut pada tubuhnya. Lalu nimfa atau hewan muda tidak memiliki sayap dan berwarna kekuningan. Hama trips berada pada permukaan daun bagian atas. Pada musim hujan, hama trips berlindung di bagian bawah daun. Hama trips memiliki mobilitas atau pergerakannya sangat tinggi, mampu meloncat ke tanaman lain. Hama trips dapat dilihat dengan kasat mata pada bunga-bunga tanaman cabai dan di atas permukaan daun cabai. Lalu trips ini juga menyerang dengan cara menghisap cairan pada daun tanaman cabai. Lalu gejala jika terserang oleh trips. Trips menyerang daun cabai yang masih muda atau pucuk daun. Daun cabai akan menjadi keriting, mengkerut, dan melengkung ke atas. Daun cabai yang terserang oleh trips berwarna keperaan dan mudah rontok. Juga merontokkan bunga dan akhirnya dapat menurunkan produktivitas dari tanaman itu. Lalu mudah diketahui ialah timbul garis atau bercak putih mengkilap pada daun. Lama-kelamaan akan berubah menjadi kecoklatan dengan bintik hitam. Untuk mengendalikan hama trips ini ada 7 cara. Yang pertama, sanitasi lahan atau pembersihan gulma pengganggu. Yang kedua, menggunakan mulsa plastik hitam perak. Yang ketiga, atur jarak tanam sehingga tidak terlalu rapat. Empat, tidak menanam bekas tanaman cabai, tomat, bawang merah, jeruk, dan tanaman lain yang disukai oleh trips. Lalu yang kelima, jauh dari lokasi tanaman cabai lainnya atau buat tanaman pembatas seperti jagung, tanaman refugia, atau tanaman lainnya sebagai tanaman perisai berpindahnya hama. Lalu untuk yang keenam, aplikasi akarsida yang berbahan aktif abamektin, misalnya Demolis, Agrimex, Bamex, Saleptin, atau Alphamex. Lalu pengendalian yang ketujuh, yakni pemulihan tanaman yang telah sembuh dari serangan hama trips, yang dapat dilakukan dengan pemupukan dan penyemprotan seperangsang tumbuh seperti GA3, atonik, atau pupuk daun. Lalu penyebab yang kedua adalah karena tungau atau mites. Tanda-tandanya tungau berukuran tubuh sangat kecil dan memiliki 8 kaki. Tungau berwarna kuning dan berwarna merah. Sering tungau berwarna kuning berada di bawah permukaan daun. Tungau dapat meluas dengan cepat pada musim kemarau pada suhu 28 derajat Celcius. Hama tungau lebih cepat berkembang biak. Seekor tungau betina tunggal berkembang biak hingga 1 juta ekor tungau selama 1 bulan. Telur tungau dapat menetas dalam waktu 3 hari. Kemudian menjadi dewasa setelah berumur 5 hari dan dapat bertahan hidup 2 sampai 4 minggu dengan menghisap
jaringan mesofil sehingga menghambat fotosintesis pada capai. Lalu gejala jika terjadi serangan tungau. Yang pertama gejala serangan tungau yang spesifik daun muda keriting dan melengkung atau menggulung ke bawah, menebal berbentuk seperti sendok terbalik. Serangan selalu dimulai dari pucuk daun atau tunas muda. Daun yang terserang mengalami perubahan bentuk dan pertumbuhan tunas terhenti, ditandai dengan munculnya bintik kuning di permukaan daun. Bintik tersebut kelamaan melebar lalu berubah menjadi kecoklatan dan akhirnya menghitam. Lalu bagian bawah daun akan berwarna seperti tembaga dan terdapat benang-benang putih halus. Lalu daun cabai yang terserang berwarna kecoklatan keriting mengecil pada serangan parah daun berguguran hingga tidak tersisa. Selain menyerang daun kering dan gugur, juga menyerang batang muda dan pucuk tanaman dan bisa mengakibatkan bunga cabai menguning dan kerontokan hingga tanaman cabai tidak mampu berbuah sama sekali. Lalu untuk cara mengendalikan dari serangan tungau ini ada 7 juga. Yang pertama, menjaga kebersihan lahan dan lingkungan. Yang kedua, menggunakan mulsa plastik hitam perak. Yang ketiga, tanam cabai sebaiknya tidak berdekatan dengan tanaman semangka, kacang panjang, dan melon. Hindari penanaman bekas tanaman cabai. Dan yang kelima, pengamatan rutin untuk memantau perkembangan tanaman dan serangan hama tungau. Lalu yang keenam, penyemprotan insektisida nabati dengan ekstrak tembakau, bawang putih yang dicampur sedikit deterjen dilakukan penyemprotan pagi atau sore hari 2 hari sekali. Jika insektisida nabati atau dengan menggunakan brotowali, kunyit, maupun insektisida kimia tidak mampu lagi digunakan, lalu gunakan akarisida yang mengandung bahan abamektin atau demolis 8EC. Lalu diapentuoron, piridapen atau samiten semprotkan pada tanaman yang terserang hama dengan waktu penyemprotan yang efektif dilakukan adalah pada saat sore hari. Lalu penyebab yang ketiga adalah aphids, tanda-tandanya aphid atau petani disebut juga kutu daun berbeda dengan thrips atau tungau. Aphid berukuran lebih besar, tidak mudah meloncat atau berpindah. Hama aphid berwarna hijau kehitaman, ada yang bersayap dan tidak bersayap. Tidak hanya menyerang daun, juga menyerang batang tanaman cabai dengan cara menghisap cairan tanaman. Sifat berkoloni atau bergelombol, bersembunyi di bawah permukaan daun, tepi daun, dan batang daun tanaman cabai. Lalu jika terserang oleh aphid, terdapat beberapa gejalanya. Yang pertama, serangan kutu ini sangat mudah dikenal, yaitu jika terlihat banyak semut bergelombol pada batang tanaman cabai, daun dan batang tanaman cabai mengerut dan keriting akan terhambat pertumbuhannya. Kutu daun ini mengeluarkan embun madu atau honeydew yang sangat disukai semut serta menyebabkan pertumbuhan jamur embun jelaga dan menghambat proses fotosintesis. Daun yang terserang berwarna hitam, pertumbuhan terhambat, keriting, dan pertumbuhan tidak normal. Daun seringkali menjadi layu, menguning, dan akhirnya akan rontok. Selain itu, kutu daun juga mengeluarkan senyawa toksin melalui air liurnya, sehingga tanaman cabai menjadi kerdil atau kecil, dan terbentuk puro pada belayan daun. Lalu kutu daun juga merupakan salah satu vektor atau pembawa penyakit yang menyebabkan tanaman cabai terkena virus mosaik. Kutu daun yang menghisap tanaman yang sudah terkena virus mosaik dari suatu tempat atau tanaman lainnya dapat menularkan ke tanaman cabai yang masih sehat melalui sedotan atau alat penghisap di
mulutnya. Lalu untuk cara pengendaliannya, yang pertama menjaga kebersihan lahan dari gulma. Yang kedua menggunakan busa plastik hitam perak, hindari penanaman di lahan bekas yang dekat tanaman kacang panjang. Memasang perangkap perekat berwarna hitam atau yellow trap, berwarna kuning maksud saya. Lalu gunakan pestisida nabati, aplikasi insektisida seperti Sevin, Dramapas, Regen, Jargon, atau Marsal. Lalu ketiga dari hama dan kutu yang tadi sudah dijelaskan, merupakan penyebab utama daun cabai keriting. Ketiganya memiliki tipe serangan yang sama dengan gejala yang berbeda. Cara paling tepat untuk meminimalisir serangan kutu tersebut adalah lakukan pengamatan pada pucuk tanaman setiap 7 hari sekali jika ada tanda-tanda pada pucuk tanaman cabai terlihat keriting, sehingga dilakukan pengendalian dan sebaiknya menanam cabai pada lahan yang steril. Lahan yang steril adalah lahan yang belum pernah ditanami cabai, lahan yang sudah lama tidak ditanami cabai, lahan yang jauh dari tanaman cabai yang sudah tua, dan lahan yang tidak berdekatan dengan tanaman inang. Ya, mungkin untuk pertanyaannya cukup segini dulu, nanti akan dilanjutkan dan saya kembalikan ke Mbak Ayu lagi mungkin. Oke, baik. Terima kasih untuk Alfa untuk pembacaan dari jawaban Bapak-Ibu peserta, barangkali tadi dari Bapak-Ibu peserta yang belum bergabung juga nanti dari jawaban yang sudah ditanggapi oleh Pak Rofik akan kami bagikan melalui grup WA Bapak-Ibu. Jadi jangan khawatir bila tadi mungkin dari Bapak-Ibu mohon maaf terkendala membaca melalui layar, nanti izin kami akan bagikan jawabannya juga melalui grup WA. Baik Bapak-Ibu, sebelum kita masuk ke sesi materi yang sudah ditunggu-tunggu, saya masih belum melihat ini semangatnya, fokusnya dari Bapak-Ibu. Boleh diaktifkan terlebih dahulu kameranya, kita jargon dulu ya. Lupa tadi tidak disemangati dengan jargon, atau jangan-jangan lupa ini ke Alfa untuk jargonnya dari Bapak-Ibu. Nah, sudah terlihat ini dari Pak Ahmad Mulyanto, luar biasa sekali malam hari ini. Setelah itu Ibu Wiwi, Ibu Sri Utari yang juga baru bergabung, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Mohon izin untuk mengingatkan bagi Bapak-Ibu yang belum mengisi absensi, mohon menuliskan absensi terlebih dahulu ya di kolom chat, nama, nomor ID, dan juga asal plannya supaya terdata. Barangkali nanti kita juga akan ada bagi-bagi hadiah tentunya di akhir sesi. Wah, ini yang juga bisa menjadi penyemangat Bapak-Ibu ini nampaknya, Kak Alfa. Nah, saya masih belum banyak melihat dari Bapak-Ibu. Mohon izin, saya sudah melihat Ibu Siti Khotijah. Selamat malam, Ibu. Luar biasa. Menggunakan jilbab merah ini. Iya, saya sholat. Oh iya, Ibu. Baik. Mungkin sambil menunggu rekan-rekan yang lain juga, Bapak-Ibu boleh bila mana ingin melakukan ibadah terlebih dahulu, berhubung waktu juga masuk di ibadah sholat isya, silakan Bapak-Ibu. Nah, dari Ibu Tri Wahyu Jumiati ini belum terlihat. Halo, Ibu. Ibu Waljiati, Ibu Wiwi, dan Ibu Sri Utari. Nah, nampaknya bila berkenan diaktifkan terlebih dahulu, begitu, ini malah justru bapak-bapaknya yang terlihat ini malam hari ini. Ini ada Mas ya, Mas Bagus ya, Mas Bagus. Setelah itu Pak Sugeng Mujianto dan juga Pak Ahmad Mulyanto. Tadi saya melihat Pak Sugeng sudah nyanding kopi nih. Kopi apa teh itu tadi ya, Pak? Jangan lupa sama gorengannya, Pak. Masih anget-anget gitu ya. Boleh, supaya tidak ngantuk. Oke, ini ada Ibu Sri Utari. Luar biasa, selamat malam, Ibu. Oke, baik. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita akan berdiskusi bersama dengan pemateri kita yang luar biasa. Kita sambut Bapak-Ibu, yakni Pak Muhammad Rofiq. Selamat malam, Pak Rofiq. Selamat malam, Mbak Yu. Suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar dengan jelas, Pak Rofiq. Baik. Terima kasih, Mbak Yu. Mas Alfa, tadi saya juga dengar suara Bu Dina ya, dan Bapak Ibu kenalan dulu ya. Ya,
seperti yang di foto ya, yang di foto itu agak muda 10 tahun mungkin, Pak. Kalau yang sekarang, apalagi pas setelah COVID, karena aktivitas saya juga hanya di rumah saja, dari sudut ke sudut, itu jadinya juga tidak ada aktivitas fisik, apa namanya, olahraga dan sebagainya, ya memang agak, sudah dasarnya agak pemalas, akhirnya juga dari laptop ke laptop atau dari sudut ke sudut, terutama yang paling paling saya kunjungi sering hampir itu ya tempat makan karena ngemil dan seterusnya. Baik, mungkin ini kita rileks saja ya Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan, biar enggak lupa pertanyaannya, boleh di tengah-tengah. Apa namanya, seingat atau kita kemudian muncul pertanyaan, boleh langsung disampaikan. Kemudian mungkin yang agak jarang, ini tentu kita tidak bisa mendiskusikan semua materi karena urban farming seperti yang kemarin didiskusikan dari hari pertama, hari Senin, hari Selasa, itu kan sangat luas. Komoditasnya juga sangat banyak. Teknisnya juga beragam ya, ada yang hidroponik, kemudian Bapak itu juga bisa menggunakan tabulan pot, kemudian sistem organik, kemudian apalagi vertikultur misalnya, kemudian penanaman di rooftop atau di atap misalnya, kemudian ada lagi yang pengen aquakultur ya. Pilihannya memang kalau aquakultur itu sebenarnya lebih fokus pada ikan, kemudian tanaman hanya mendapatkan sisa-sisa unsur hara yang mungkin masih ada dan kemudian digunakan oleh tanaman. Nah, ikan itu sendiri sebenarnya hampir tidak dapat apa-apa dari tanaman pada saat itu. Nah, kemudian ada lagi misalnya apalagi Bapak Ibu ingin membuat taman gantung misalnya. Dari sekian pilihan itu sebenarnya Bapak Ibu harus kembali pada tujuan mengapa memilih itu ya. Kalau saya kemarin baca di chat, salah satunya adalah bagaimana menjual. Nah, tentang menjual ini sebenarnya pertanyaan dasarnya itu bukan tentang apa yang bisa kita lakukan, tetapi apa yang dibutuhkan pasar, kemudian kita menjawab itu. Pengertiannya agak sedikit beda. Sebagai contoh nih, sambil kita pemanasan ya, Bapak-Ibu kalau tiap hari, siang, pagi, sore, apa daharnya pasti beli KFC, atau ngopinya pasti di Starbucks untuk harian. Hari ini misalnya Bapak-Ibu yang ngopi, siapa tadi Mbak Ayu yang ngopi? Apakah kopinya Starbucks yang harganya misalnya Rp80.000? Enggak, Pak. Di warkop aja saya, Pak. Ya, saya juga sama, Pak. Tiap hari, Bapak-Ibu juga kalau sarapan atau makan siang harus belinya di KFC. Buburnya ya KFC atau apa. Atau lebih sering kalau tiap hari tahu tempe. Kalau saya sih tiap hari hampir selalu ada tahu atau tempe. Nah, sama dengan pada saat Bapak-Ibu nanti memilih, kalau tujuannya untuk dijual, pasar terdekatnya butuh apa? Gitu ya. Kalau pasar terdekatnya butuh sayur-mayur umum, misalnya selada. Selada juga agak jarang ya kalau di pemukiman, karena selada itu untuk lalapan ya. Sedangkan pagi mungkin pecel atau sop, ya. Kemudian sayur lodeh. Tentu arahnya kalau ingin laku atau diserap pasar, maka kita
pilih yang kira-kira pasar akan membutuhkan itu. Yang kedua, boleh jadi Bapak Ibu akan memilih tanaman hias karena boleh jadi ya, di daerah Bapak Ibu lagi booming tuh tanaman hias. Kapan lalu di awal-awal pandemi kan harganya rondo bolong ya. Rondo bolong itu bukan janda bolong loh, ya. Beda loh itu. Ya. Bedanya di mana? Bedanya rondo bolong sama itu tidak bisa di Indonesia kan menjadi janda bolong, nggak bisa. Ada yang Bapak Ibu tahu kenapa disebut rondo bolong? Karena daunnya bolong-bolong, Pak. Ya, karena daunnya ron itu bahasa Jawa dari daun. Ya, ron podo bolong. Ya. Tapi kemudian ditarik ke bahasa Indonesia jadi janda karena pemenggalannya rondo. Ya. Ini salah yang kaprah banget. Ya. Nah, harganya itu sampai ratusan ribu hanya untuk beberapa daun. Ini kan nggak masuk akal. Tetapi kan sempat menjadi bisnis yang luar biasa kalau Bapak Ibu cermati. Harga-harga apa namanya monstera dan sebagainya sampai jutaan itu kan nggak masuk akal, sama sekali tidak masuk akal, dan hari ini boleh jadi mengulang pengalaman gelombang cinta itu ya, ya sudah dibuang atau disisihkan kemana-mana misalnya begitu. Tapi jadi bisnis itu tentang pasar. Kemarin kalau ada pertanyaan bagaimana memulai bisnis di urban farming, ya Bapak Ibu harus mengkaji lagi, Bapak Ibu akan membidik pasar yang mana. Kalau pasarnya adalah pasar sekitar, ya yang dibutuhkan sekitar. Kalau Bapak Ibu maunya hobi dan boleh jadi yang tidak, yang harganya lebih bebas, tidak dikontrol atau dibandingkan dengan harga sayur-mayur dari pedagang keliling atau harga sayur-mayur di pasar, ya Bapak-Ibu pilih tanaman hias. Karena tanaman hias itu tentang estetika, atau tabula pot itu tentang estetika. Kalau sudah berhasil membuat tabula pot, sudah berbuah, dan buahnya bagus misalnya, harganya tentu beda dengan kalau beli bibit biasa. Ya. Harganya bisa jutaan juga karena itu tentang kesukaan. Tentang hobi, tentang rasa pengen itu tidak bisa diukur, ya, tidak bisa diukur. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu jual sawi sekilo 100 ribu, ya ibu-ibu di pasar bisa ngamuk sama halnya hari ini ngamuknya ibu-ibu di pasar tentang minyak goreng. Harga terakhir minyak goreng berapa itu? Yang kemarin, yang update hari ini? Hari ini sudah 49. 1 liter. Hari ini 49. Per liter berapa? 25 ribu. 25 ribu. Padahal biasanya 2 liter itu 25 ribu. Gitu. Nah ini kan harga bikin emosi. Ya. Kalau ibu jual sawi harganya 1 kilo 25 ribu, itu marah itu yang mau beli. Ini niat jual apa niat niat ngejak tukaran kan misalnya. Tapi kalau ibu jual tanaman hias seperti rondo bolong tadi dengan harga yang tinggi dan orang sudah suka, ya dibeli saja. Jadi aspek pasar atau aspek bisnis itu tergantung dari sifat tanaman atau sifat komoditas yang ingin ibu usahakan, atau kemudian pasar yang ibu bidik. Baik, kita sambil bicara nanti kita diskusi, ya, biar ada topik obrolan, maka saya akan share materinya. Ya, kalau kemarin tentang hidroponik, Bapak Ibu sudah rupanya ada yang
sudah mendalami itu ya. Kalau jenisnya kan yang difoto itu kalau saya tidak salah itu antara NFT atau DFT. Tergantung kalau Bapak miringkan sehingga aliran atau air yang ada di hidroponik itu tipis sekali, maka dia masuk kategori NFT, ya, nutrient film teknik. Kalau Bapak Ibu alirannya ada genangannya, maka masuk DFT. Nah, kita mau ke pengenalan sistem hidroponik dulu, apa langsung masuk pada teknisnya, Bapak Ibu? Monggo, ini tawaran. Langsung teknisnya aja, Pak. Langsung teknisnya, ya. Ya. Cara pembuatan media hidroponik bisa di-share aja nanti di Nah, sebelum ke sana ini yang mendasar, yang mendasar dulu ya, Bapak Ibu. Jadi tanaman hidroponik atau bukan tanaman hidroponik itu sebenarnya enggak ada bedanya. Bedanya hanya sistem tanamnya, kita menggunakan media bukan tanah, itu aja. Tetapi nanti pada saat Bapak Ibu memilih tanaman yang berbeda ukuran, tentu saja Bapak Ibu tidak bisa menanam melon atau menanam cabai atau menanam terong itu dengan cara atau metode NFT, tidak bisa. Kenapa? Karena ukuran paralon itu tidak cukup untuk luas perakaran. Ya. Semalam kita sudah bahas bahwa sehat tidaknya, tumbuh atau tidak tumbuhnya tanaman, itu tergantung seberapa bagus kita merawat atau menumbuhkan akar. Karena itu menjadi modal. Seperti kecambah misalnya, kenapa muncul akar dulu tidak daun dulu, ya? Karena akar akan mengontrol banyaknya daun. Kalau tanaman terlalu banyak daunnya, sedangkan akar tidak tumbuh setara atau seimbang dengan daun, maka ketika siang hari tanaman akan layu karena penguapan jauh lebih besar daripada kemampuan akar untuk mengganti air yang hilang karena penguapan. Baik. Jadi, kalau tadi ada pertanyaan, apakah tanaman hidroponik bisa ditanam di kondisi yang teduh atau tidak terkena sinar matahari, itu juga tergantung tanaman hidroponiknya, Bapak-Ibu. Jadi, itu kita sebenarnya tidak sedang membicarakan hidroponik, ya, tetapi membicarakan tentang tanaman. Kalau Bapak-Ibu nanam melon, nanam cabai, nanam sawi di tempat yang teduh, atau apalagi selada di tempat yang teduh, itu tidak akan mengkrop seladanya. Seladanya akan modot, ya. Bisa tingginya selada Bapak-Ibu 2 meter bahkan. Ya. Kalau Bapak-Ibu nanam kedelai dengan hidroponik sistem substrat, kok ternaungi, kedelai Bapak-Ibu seperti kacang panjang nanti. Ya. Jadi tanaman hidroponik itu sebenarnya sama dengan tanaman yang lain. Hanya saja kita membicarakan bagian yang di bawah tanah, ya, yang di bawah tanah. Jadi tanaman hidroponik kalau pilihannya adalah tanaman yang tumbuhnya cepat, cepat itu 3 bulan atau 4 bulan panen, seperti sawi, selada, tomat, apalagi Bapak Ibu, cabai dan sebagainya, maka dia harus diberikan cahaya yang penuh. Seperti kemarin saat Bapak Ibu share ke grup tentang tanaman apa itu yang merambat itu kemarin apa ya? Apa Mas Alfa atau Mbak Ayu kalau ingat markisa ya? Markisa itu buahnya sedikit karena sistem yang Anda yang Bapak Ibu gunakan dia miring ya. Dan kemudian tepat pada atap atau bangunan sebelahnya. Jadi dia hanya mendapat sinar matahari yang sedikit. Kalau yang sedikit, maka nanti buah yang dihasilkan juga sedikit karena buah itu adalah bentuk dari
sisa yang disimpan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin nanam melon, melonnya besar, baik tabung lampot atau hidroponik, maka dia butuh cahaya penuh. Ya. Kalau ingin nanam cabai, cabainya berbuah banyak, ya harus cahaya penuh. Nah, tanaman apa yang tidak butuh cahaya penuh? Ya tanaman yang tumbuhnya lambat. Contoh misalnya anggrek. Anggrek itu 3 bulan mungkin baru muncul 1 daun. Ya. Atau tanaman hias sansifera, 3 bulan mungkin hanya 2 daun atau 3 daun. Kalau jagung 3 bulan sudah panen. Ya, sansifera atau sukulen dan sebagainya itu juga bisa dihidroponikan. Ya. Tapi ya, tapi dia tidak butuh cahaya yang banyak. Sistemnya atau pencahayaannya nanti disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Mau hidroponik atau mau tidak. Oke. Baik. Yang kedua, baik hidroponik atau tanaman lain, itu akarnya harus ada oksigen. Harus tersedia oksigen. Dia butuh bernafas. Ya. Akarnya butuh bernafas. Kemarin ada pertanyaan, apa media yang tepat untuk sansifera atau sukulen atau apalagi kemarin, aglonema ya. Nah, pada prinsipnya, akar tidak boleh jenuh dengan air. Ya. Makanya di tanaman, di teknik hidroponik, ya, di teknik hidroponik itu kenapa ada NFT? NFT itu alirannya tipis sekali, Bapak-Ibu. Tidak boleh ada genangan. Ya. Yang kedua, kalau Ibu menggunakan sistem DFT, ya, itu juga harus ngalir terus. Ya. Kemudian kalau Bapak-Ibu menggunakan raket apung, harus menggunakan aerator untuk mensuplai oksigen. Kalau Bapak-Ibu menggunakan sistem substrat, pengairannya harus dengan tetes. Ya, sesuai dengan kapan, berapa banyak tetesannya, sesuai dengan fase pertumbuhan atau ukuran tanaman. Jadi semua pada prinsipnya itu di bagian akar butuh air, butuh oksigen, ya. Termasuk yang di hidroponik. Baik. Nah, sekarang kita coba lebih detail di hidroponik, ya. Kapan atau di mana kira-kira Bapak Ibu mau berhidroponik misalnya? Saran saya kalau Bapak Ibu menggunakan memilih tanaman sawi, pak coy, selada dan sebagainya, cari di halaman atau depan atau belakang dari Bapak Ibu yang cahayanya penuh, ya, cahayanya full. Kalau nanti kelebihan cahaya gampang, ada sistem apa namanya diberikan. Diberikan net. Kalau misalnya berubah tanam, seperti halnya kemudian kangkung itu butuh cahaya penuh, ya. Makanya kemarin saya tanya, yang saya baru ini kemudian ada kolam, saya menduga itu tidak dapat cahaya penuh, kenapa? Karena kolam ibu tidak berlumut, ya. Kalau ada cahaya penuh, lumutnya masih banyak, itu hanya endapan-endapan kotoran. Nah, tanaman nanti yang Bapak Ibu pilih atau Ibu tanam harus terpenuhi kebutuhan cahaya. Kemudian yang tadi ada pertanyaan, apakah air kolam itu bisa digunakan untuk hidroponik? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kalau Bapak Ibu pengen produksinya tinggi karena tujuannya untuk produksi hidroponik, maka jangan gunakan air kolam. Ya. Kenapa? Karena air kolam kita tidak tahu apa yang terlarut di situ. Ya. Nah, kita maunya air yang dengan TDS atau barang yang terlarut di situ tidak lebih dari 100 ppm. Sehingga kalau kita larutkan pupuk hidroponik, ya, pupuk hidroponik, maka kita bisa ngukur berapa ppm-nya. Karena nanti setiap fase itu beda, butuh 500, butuh 1000, butuh 1500.
Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan air sisa atau air keruh dan di situ ada bakteri dan sebagainya, ini bisa mengganggu pertumbuhan akar. Ya, akar bisa busuk karena terserang bakteri pembusuk. Ya. Jadi harus sangat hati-hati. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin memanfaatkan air kolam untuk hidroponik, di mana tanamannya adalah tanaman yang pokoknya tumbuh, tidak tujuan produksi dengan target tertentu, ya tentu saja boleh. Ya. Karena hanya memanfaatkan, boleh jadi, sisa-sisa atau unsur hara dari yang ada pada kotoran ikan, ya, yang ada pada air kolam. Tentu boleh. Ya. Jadi tergantung dari tujuan Bapak-Ibu. Nah, sekarang kalau hidroponik, maka yang perlu dicermati di rungkut adalah Bapak-Ibu menggunakan airnya sudah berapa TDS awalnya. Karena hati-hati, kalau Bapak-Ibu menggunakan air payau atau air mengandung garam, mungkin ya, di Surabaya yang jadi masalah adalah dia di atas 200 ppm. Kalau mengandung kadar basa yang terlalu tinggi, maka sebagian pupuk yang kita larutkan itu akan berikatan dengan materi yang ada di dalam tanah itu, atau senyawa yang ada di dalam air itu, sehingga dia menjadi tidak bisa diserap oleh tanaman. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak, Bapak-Ibu? Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Nah, tanda-tanda tanaman kekurangan cahaya apa kira-kira? Pengalaman Bapak-Ibu? Daunnya kuning, Pak. Betul. Kuning, ya, Pak. Daunnya kuning, terutama yang ujungnya malah kuning. Ya. Kalau yang pangkalnya kuning, biasanya kekurangan nutrisi. Kalau ujungnya dari pangkal ke bawah ujungnya kuning, itu bisa jadi kekurangan cahaya. Selain kuning apa kira-kira ada lagi? Layu, Pak, biasanya. Yang saya tahu. Ya. Layu. Mungkin yang dimaksud Bapak bukan layu tapi lunglai ya. Dia nggak kokoh. Kemudian ruasnya itu lebih panjang. Itu ciri khas tanaman yang coba untuk mendapatkan cahaya yang semakin banyak dengan cara memperpanjang jarak antar daun, harapannya tidak terjadi tumpang tindih. Jadi itu ciri khas ciri khas utama kalau kekurangan cahaya. Kalau tanaman sudah kekurangan cahaya, maka itu pasti rugi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak akan produktif, ya. Syarat kenapa cahaya sangat penting karena dia akan merubah unsur hara dari bahan kemudian disintesis menjadi karbohidrat. Kalau tidak ada cahaya matahari yang cukup, ya unsur hara tidak bisa dimasak. Sama halnya hari ini misalnya Bapak Ibu punya bahan banyak atau ingin goreng sesuatu, tidak ada minyak gorengnya atau tidak ada kompornya, ya sudah. Seberapa bahan pun, ya kalau tidak ada alat masaknya, ya tetap jadi mentah. Ya. Baik, itu prinsip yang tidak boleh ditinggalkan sebelum kita masuk pada pupuk, ya. Baik. Oke, pasar tadi sudah kita singgung, kemudian sekarang menanam hidroponik. Ini sudah familiar atau belum, Bapak Ibu Rockwool? Sudah pernah, Bapak Ibu yang tahu, sudah pernah tahu tapi belum pernah beli. Ya. Bisa digunakan, bisa juga tidak, ya, tergantung dari tekniknya. Rockwool ini kenapa digunakan? Karena dia tidak busuk, ya. Karena dia dari batuan sebenarnya yang dimekarkan. Jadi dia media yang cocok untuk persemaian dan bahkan setelah dipindahkan. Selain tidak busuk, dia kemampuan menyerap dan menyimpan air cukup baik. Sehingga akar yang tumbuh itu cukup aman di situ, ya.
tidak mudah kering akarnya. Kemudian yang ketiga, dia juga kokoh, tidak mudah hancur, sehingga untuk pegangan akar cukup bagus, dia juga tidak lunglai dan seterusnya. Mau dalam bentuk kering atau basah, bentuknya juga relatif tetap ya. Kalau basah tidak kempes dan apa, sehingga ini yang dianggap paling cocok untuk digunakan di persemaian hidroponik. Oke. Nanti ukurannya disesuaikan. Bagi yang sudah mahir, 1x1 boleh. 2x2 boleh. 2x3 boleh. Ya. Disesuaikan saja. Mau menghemat atau untuk apa ya. Nah, untuk nyemainya tergantung dari karakter tanaman. Kalau karakter tanaman bisa tumbuh rapat seperti kangkung, maka satu kotak yang ukurannya 2x2 itu bisa 5 lubang tanam. Tapi kalau tanamannya ngekrop seperti selada, satu kotak hanya satu lubang tanam, tapi nanti diisi misalnya 2 biji. Kenapa? Untuk menjaga ini kalau bijinya tidak tumbuh semua. Jadi kalau 2 biji nanti tidak apa-apa, ditumbuhkan dua-duanya tidak ada masalah. Ya. Tapi jangan sampai 5 biji, karena kalau terlalu rapat, nanti tanamannya malah tidak besar. Ya. Baik. Kemudian mengecambahkannya juga sangat bagus, dibasahi saja, ditunggu semalam sampai 2 malam, karena kecepatan perkecambahan dari setiap tanaman berbeda. Begitu berkecambah, Bapak-Ibu, langsung kenalkan dengan sinar matahari. Kalau tidak, nanti modot, ya. Panjang. Ya. Panjang. Nah, setelah kecambah ini langsung dikenalkan dengan matahari agar dia mulai membentuk atau tumbuh dengan normal. Ya. Tumbuh dengan normal. Kemudian semakin besar, ya, semakin besar sampai 4 helai, ya sudah diberikan sinar matahari yang lebih banyak, ya, lebih banyak. Kalau sudah umur 7 atau seminggu atau 14 hari setelah perkecambahan, maka dia bisa langsung dapat sinar matahari penuh. Ya. Kemudian ini, kalau sudah tumbuh dengan baik, tinggal ditaruh di media pembesaran. Jadi di instalasi pembesaran, bukan di instalasi pembibitan. Nah, jarak tanamnya tergantung dari apa yang Bapak-Ibu tanam. Berbeda tanaman, berbeda ukuran maksimum pertumbuhan, maka butuh jarak yang berbeda. Misalnya kalau untuk tanam bawang merah, ya 20x20. Makanya kalau bisa, instalasi Bapak-Ibu, itu tidak mati semua, kalau bisa digeser-geser, sehingga nanti untuk jarak antar baris bisa disesuaikan ya. Jarak antar baris itu bukan lubang dari lubang ke lubang paralon atau talang ya. Tetapi jarak antar talang atau antar paralon kalau bisa disesuaikan lebih bagus ya. Digeser-geser ya. Sekarang intinya nutrisi. Nutrisi hidroponik yang sudah umum itu disebut AB mix. Sebenarnya itu istilah untuk mempermudah saja ya. Karena ada dua larutan. Kenapa kok tidak jadi satu? Karena ada unsur-unsur tertentu yang tidak boleh dicampur pada saat konsentrasi sangat pekat. Kalau dicampur pada konsentrasi yang pekat, nanti mereka berikatan. Kalau berikatan, mereka akan menjadi molekul besar, akhirnya tidak mampu diserap oleh akar. Kenapa? Karena lubang akar itu kecil. Ya. Jadi di rambut akar itu ada lubang-lubang di mana larutan itu bisa masuk ke situ. Ya. Unsur hara bisa masuk ke situ. Kalau mereka berikatan, lubang misalnya ukurannya hanya satu nanometer, kecil sekali Bapak. Lubang sel itu kecil, satu nanometer. Ukuran nitrogen misalnya itu 0,5 nano, sehingga dia bisa masuk. P misalnya 0,5 nano.
Tapi kemudian CA juga 0,5. P dan CA ini kalau dalam kondisi sepekat dia berikatan membentuk ikatan. Jadi akhirnya ukurannya 0,5 tambah 0,5 menjadi 1, 1 nano. Ukuran lubang sel tadi hanya 1 nano. Jadi kalau ini masuk udah nggak bisa. Itu kenapa kemudian dipisahkan dulu kelompok A dan kelompok B, nyampurnya nanti pada saat pengenceran. Nah, tadi ada pertanyaan, apakah tidak bisa membuat sendiri? Sangat bisa, Bapak Ibu, sangat bisa. Misalnya Bapak Ibu beli nitrogen sendiri, beli fosfornya sendiri, beli kaliumnya sendiri, beli kalsiumnya sendiri, kemudian dicampur, tentu itu lebih baik. Ya. Hanya saja syaratnya tidak semua jenis pupuk bisa digunakan untuk hidroponik. Kalau pupuk Bapak-Ibu Anda larutkan, Bapak-Ibu masukkan air dan itu keruh. Ya. Keruh itu bukan tentang warna, tapi butek. Ya. Butek. Bapak-Ibu kan bisa ya. Teh itu berwarna merah coklat tapi enggak butek. Tapi kopi itu butek. Ya. Itu beda. Nah, kopi itu ada endapan. Ya. Kalau teh kan tidak. Ya. Nah, pupuk yang bagus untuk hidroponik kalau dilarutkan tidak boleh ada endapan. Nah, dijual bebas sekarang yang kalau ditanda itu ada tanda air itu, Bapak Ibu. Tadi di lembar jawaban ada ya, Mbak Ayu dan Mas Alfa, itu pilihan pupuk tunggal yang nanti bisa dikomposisi sendiri. Baik, kita teruskan dulu ya. Kita teruskan dulu. Nah, apa pilihannya ya, apa pilihannya Bapak Ibu tergantung dari Bapak Ibu nanam apa ya, Bapak Ibu nanam apa. Ada nutrisi yang sifatnya umum, ada nutrisi yang sifatnya khusus, tetapi semua sebenarnya mengandung unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro itu adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, misalnya nitrogen atau kalau bentuk pupuknya urea. Kemudian yang kedua, fosfor kalau bentuknya pupuk adalah SP36 atau TSP. Kemudian kalium, kalau bentuk pupuknya misalnya kalium nitrat KNO3 atau ZK, atau misalnya KCL, itu yang satu unsur hara, yang satu jenis pupuk. Kemudian magnesium, kalsium, itu adalah kapur pertanian. Itu dibutuhkan dalam jumlah banyak. Ada yang unsur esensial, unsur harus ada, tapi dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Misalnya adalah besi, kemudian boron, kemudian yang lain-lain. Itu persis kalau Bapak-Ibu makan 4 sehat 5 sempurna. Karbohidrat butuh banyak, tetapi Bapak-Ibu juga butuh vitamin, butuh mineral, butuh protein, butuh lemak, dan sebagainya. Jadi lengkap. Nah, lalu apa yang membedakan ya, setiap jenis tanaman karena dia memiliki karakter yang berbeda, misalnya dia harus berbuah mau apa, tentu komposisinya yang beda, ya komposisinya yang beda. Sama dengan Bapak Ibu sekarang, kalau Bapak Ibu ingin punya energi lebih banyak, biasanya kan nyate ya, nyate atau apa, makan daging yang banyak, ya mau ini mau kerja bakti nih, misalnya. Harus strong ya misalnya ya, nyate dulu misalnya ya. Tapi kalau Bapak Ibu hanya apa namanya ingin nonton sepak bola ya nggak usah nyate, nanti jadi masalah tuh kalau nyate. TV-nya tendang pisan kalau apa namanya nggak sabar gol ditunggu-tunggu randang gol tendang aja TV ini ya misalnya. Kalau itu kan boleh jadi Bapak Ibu hanya butuh ngopi untuk agar kuat jagongan ya seperti hari ini untuk ngopi, kalau makan bisa jadi over energi. Nah, tanaman juga gitu. Ya, tanaman juga gitu. Kalau dia harus berbuah, maka dia butuh banyak menghasilkan karbohidrat. Ini gambar unsurnya juga harus lebih harus beda sama kalau yang kita panen hanya daunnya saja.
Jadi di situ beberapa pupuk abemik yang sudah dikomposisi oleh pabrik, itu mereka sudah melakukan penelitian dan sudah punya komposisi umum, ya, komposisi tertentu. Antar pabrik bisa jadi beda, ya, karena pengalaman mereka beda. Ya. EC-nya bisa beda, ya, EC-nya bisa beda. Misalnya untuk paprika di situ butuh EC 2,5. Untuk sayuran daun, EC-nya hanya perlu 2. Nutrisi umum, EC-nya hanya perlu 2. Misalnya. Nah, seperti kurang lebih. Kalau Bapak Ibu nanam tanaman tertentu, ya silakan dicampur sendiri, tentu lebih bagus dan lebih murah, ya. Beli pupuk-pupuk tunggal dikomposisi sendiri. Tapi memang ini butuh riset, butuh penelitian, ya butuh agak lama namanya coba-coba atau percobaan, ya. Kalau Bapak Ibu hari ini masih mau mengawali hidroponik, ya lebih baik beli yang sudah jadi, karena konsentrasinya baru pada bagaimana belajar atau bagaimana praktek hidroponik. Nanti kalau terlalu banyak masalah, wis komposisinya pupuk radadi, tanamannya yang di NFT atau DFT juga kekurangan cahaya, akhirnya mutung, ya. Wes wasido ira iki wes komposisinya pupuk enggak karu-karuan misalnya, ya, atau misalnya ini tanamannya ya tumbuhnya angkrik-angkrikan, akhirnya enggak semangat. Jadi untuk pertama kali ya gunakan yang sudah ada di pasar dulu, baru nanti pelan-pelan Bapak Ibu punya komposisi yang paten sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Nah, cara nyampurnya ikuti saja cara yang sudah diberikan oleh label dari pupuk. Yang pasti Bapak Ibu enggak boleh nyampur semuanya bersamaan, ya. Mana yang boleh, biasanya mereka sudah kemas terpisah antara pupuk kelompok A dan pupuk kelompok B. Nanti baru ketika mau digunakan silakan dicampur, karena itu dianjurkan, ya. Dianjurkan. Oke. Nah, airnya ini saran air yang digunakan untuk membuat melarutkan pupuk. Kalau bisa jangan menggunakan air kolam atau air yang sudah terkontaminasi. Kalaupun toh menggunakan air PDAM, Bapak Ibu ukur berapa ppm. Kalau terlalu tinggi, ya di atas 200, maka inapkan semalam agar material yang semula terlarut itu ngendap, sehingga TDS-nya, TDS meter hanya misalnya menunjukkan angka 150, okelah itu digunakan untuk melarutkan larutan induk, ya. Nanti baru kemudian kalau pengencarannya silakan, karena ini butuh air yang sangat banyak, kita kan tidak mungkin akan melakukan stok air bisa langsung dari PDAM, silakan. Baik, kemudian ini juga kebutuhan pertanaman juga beda-beda, ya Bapak Ibu. Misalnya kalau Bapak Ibu nanam timun, nanam melon, nanam timun Jepang, nanam okran, nanam paprika, nanam semangka, nanam stroberi, itu butuh ppm yang beda-beda. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mau ke sana, berarti Bapak Ibu beli TDS meter, harganya murah. Start 25 sampai 30 ribu. Itu sudah cukup bagus digunakan. Petunjuk pemakaiannya juga sangat sederhana, di on off, kemudian ujungnya dimasukkan ke larutan, tinggal dibaca di situ berapa ppm, ya. Nah, ini juga ada hitungan, tapi tidak kita bahas sekarang, kecuali kalau Bapak Ibu nanti tanya, kita akan bahas biar nggak bingung dulu, ya. Nah, kemudian pH juga begitu, ya. pH juga perlu diperhatikan karena kebutuhan tanaman berbeda, maka pH-nya dia juga dibedakan. Di materi insyaallah juga sudah saya bagi. Kemudian berdasarkan umur ini, ya, berdasarkan umur. Nah, di awal pertumbuhan, pada saat setelah persemaian, jangan terlalu pekat memberikan, ya. Misalnya sekitar 500. Ini persis
filosofinya ketika Bapak Ibu punya putri masih bayi atau masih balita. Jangan kasih nasi goreng ke bayi Bapak Ibu ya. Bisa dedel duel nanti. Terus kepedesan, terus kemudian diare. Tapi berikan susu, ya, ASI. Tapi jangan berikan ASI pada saat usia putra-putri Anda sudah 10 tahun belum disapih ya. ASI tok aja enggak gede-gede ya. Kurang lebih seperti itulah ya, Bapak Ibu. Jadi berapa konsentrasi dan berapa banyaknya makanan disesuaikan dengan fase pertumbuhan. Pada umur 4 minggu itu sudah harus sekitar 1000 karena dia butuh banyak nutrisi untuk diubah menjadi karbohidrat. Tapi kalau daunnya masih 2, masih 3, jangan dikasih banyak-banyak. Jangan dikasih banyaknya, sedikit saja. Kemudian ini tadi, unsur apa saja yang dibutuhkan. Mau pupuk apapun Bapak-Ibu bentuknya, mau organik atau anorganik, mau pupuk cair atau pupuk padat, ini yang dibutuhkan oleh tanaman. Minimum ini ya. Nitrogen, fosfor atau fosfat, kalium, sulfur, kalsium, magnesium. Kemudian mikronya adalah besi, mangan, boron, tembaga, seng, dan molibdenum. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah saya bisa menggunakan POC? Bisa. Ya. Pupuk organik kelebihannya, itu dia mengandung semua unsur hara. Itu kelebihannya. Kekurangannya, unsur hara makronya sedikit sekali, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan air kolam, ya hidup, ya. Tapi jangan diharapkan hasilnya besar. Kalau Bapak Ibu menggunakan pupuk organik cair, ya hidup, tapi hasilnya tidak besar-besar karena kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium umumnya di semua pupuk organik itu rendah. Dan satu lagi Bapak Ibu, apapun pupuknya, nanti diserapnya tanaman sama dalam bentuk ion atau dalam bentuk anorganik. Ya. Sama, mau pupuk organik, mau pupuk anorganik, atau pupuk kimia yang diserap sama. Pada akhirnya adalah kimia yang diserap. Ya. Jadi kalau pupuk organik yang diberikan, Bapak-Ibu harus komposkan dulu. Atau kalau cair harus fermentasikan dulu, dirombak. Ya. Dirombak sampai dia menjadi mineral, kemudian menjadi ion. Selama belum ion, itu nggak bisa. Makanya tidak ada petani, meskipun beras itu organik, ya beras organik, tidak ada petani yang nanam padi ditumpukan nasi, nggak ada, nggak bisa diserap kalau masih dalam bentuk nasi. Tidak ada petani juga yang nanam jagung misalnya ditumpukan jerami, itu juga nggak akan tumbuh meskipun jerami itu organik. Apa yang bisa tumbuh di bahan organik, yang bisa tumbuh adalah jamur bakteri. Karena mereka adalah dekomposer. Ya, mereka dekomposer. Kalau Bapak-Ibu punya pupuk organik, didekomposisi dulu oleh jamur dan bakteri. Baru setelah menjadi bahan anorganik, diberikan ke tanaman. Baik, ini menaikkan menurunkan pH sangat mudah, Bapak-Ibu. Tinggal beli saja pH up atau pH down. Baik, saya kira itu teknisnya. Mau tanaman apa saja, sama. Ya. Hanya saja karena kita bicara tentang air atau hidroponik, bedanya pupuknya harus larut, karena mereka tidak punya tanah yang di tanah itu ada mikrobanya, sehingga bisa mengubah bahan-bahan organik menjadi yang tersedia bagi tanaman. Kalau menggunakan tanah, Bapak itu bisa menggunakan pupuk yang lebih beragam. Tapi kalau menggunakan teknik hidroponik, saran saya menggunakan pupuk-pupuk anorganik atau pupuk kimia. Itu pembuka kita diskusi, Bapak-Ibu. Silakan jika ingin membahas tentang apa saja boleh. Ya. Tentang apa saja boleh, karena tema kita sebenarnya adalah urban farming. Ini adalah pancingan saja. Siapa tahu Bapak-Ibu ingin yang belum berhidroponik, kemudian ingin berhidroponik, atau yang sudah berhidroponik, selama ini masih ada masalah, kita bisa diskusi.
baik, seperti itu saya kembalikan ke Mbak Ayu dulu, mau dibuka diskusi atau seperti apa? Terima kasih Pak Rofi atas penyampaian materi yang luar biasa pada malam hari ini. Nah, ini nampaknya materi ini juga tidak lengkap rasanya bila ada penyampaian materi namun tidak ada sesi diskusi lanjutannya. Nah, baik Bapak-Ibu, mohon izin Pak Rofi mungkin untuk bisa stop share screen terlebih dahulu. Begitu. Siap, nggih. Oke, baik Pak. Terima kasih. Nah, baik Bapak-Ibu, mungkin sebelum masuk ke sesi diskusi, alangkah baiknya saya menyapa kembali Bapak-Ibu peserta, begitu ya. Mungkin yang sedari tadi juga memperhatikan penyampaian dari Pak Rofi, luar biasa. Mungkin tadi yang nampaknya duduknya masih lama-kelamaan miring, bisa ditegakkan lagi Bapak-Ibu. Gitu, ya. Nah, mungkin yang kopinya habis. Sate itu Mbak Ayu. Satenya. Ya. Kopinya habis, mungkin biar sila strong. Refill lagi, begitu, betul Pak Rofik. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi, dan sebelumnya izin menginfokan terkait dengan sesi diskusi ini untuk pertanyaan terpilih juga berkesempatan mendapatkan hadiah door prize dari kami. Jadi mohon Bapak Ibu untuk menyiapkan bahan pertanyaan kepada Pak Rofik atau bahan diskusi. Saya persilahkan waktu dan layarnya kepada Bapak Ibu. Langsung saja yang bila ingin bertanya, mengisyaratkan raise hand, angkat tangan, atau memberikan reaction, begitu. Bila pun ingin menuliskan di chat, silakan Bapak-Ibu bisa dituliskan pertanyaannya, nanti akan kami bantu untuk membacakan kepada Pak Rofi. Silakan mungkin dari Pak Mulyanto, Ibu Siti, Ibu Suyatun, Mas Bagus, ini ada Pak Sugeng, mungkin Pak Sugeng ini sambil refill kopinya lagi nih Pak Rofik, begitu. Nah, mungkin ada Ibu Tri Wahyu, Bu Waljiati, Ibu Wiwi, Ibu Kusnul, silakan bila ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Rofik atau yang ingin didiskusikan tentang apa saja, terutama di urban farming, silakan. Langsung ini dari Mas Bagus, oke, luar biasa. Silakan Mas Bagus, bisa langsung disampaikan ya melalui voice, begitu. Ya. Oke, baik. Suaranya sudah terdengar nih, Mas Bagus. Halo, halo. Tapi agak kecil nampaknya suaranya. Halo. Ya, sudah? Halo. Tapi masih agak kecil ya. Bentar, pakai headset. Ya, coba mungkin bisa dibantu dengan headset terlebih dahulu supaya lebih terdengar. Halo, tes. Ya, nah, suaranya sudah lebih baik, Mas Bagus. Silakan Mas Bagus untuk pertanyaannya. Ya, untuk kalau hidroponik ya, terus kalau malam itu dikasih lampu LED hidroponik yang kayak matahari itu, apakah pertumbuhannya itu bisa 2 kali lipat lebih cepat atau gimana? Terus biayanya itu, untuk lampunya itu nambah apa enggak gitu loh. Untuk biaya produksi gitu loh. Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali. Ini namanya sudah praktik tentang hidroponik begitu ya Mas Bagus ya? Ya, kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Nanti besar-besaran pastinya. Amin. Baik, silakan ya. Pak Rofik untuk waktunya. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Oke, terima kasih Mas Bagus. Ya, cahaya memang dibutuhkan untuk fotosintesis, ya. Tentu harapannya akan ada peningkatan produksi. Tetapi nanti tanaman itu punya apa namanya yang disebut sebagai ritme harian, ya, ritme harian. Dia tetap butuh kayak kita, ya, tetap butuh tidur, ya, tetap butuh tidur. Jadi nanti mungkin yang paling tepat diberikan cahaya tidak lebih dari 4 jam tambahan cahaya. Ya. 4 jam tambahan cahaya dari cahaya normal. Kenapa? Nanti siklusnya tanaman juga akan melakukan hal yang seperti kita lakukan hari ini. Ya. Butuh tidur dan sebagainya. Nah, pada saat malam hari, tanaman biasanya menyerap unsur hara dalam jumlah yang sangat tinggi, masuk ke sel-selnya, kemudian siang hari akan digunakan untuk fotosintesis.
Itu yang pertama. Yang kedua, pasti butuh tambahan biaya. Kenapa? Intensitas yang dibutuhkan oleh tanaman itu kurang lebih sekitar 1000 mikromol ya cahayanya. Berarti itu cukup terang sinarnya ya, cukup terang sinarnya. Dan sinarnya hanya sinar merah dan sinar biru atau warna LED-nya biasanya kalau disatukan warna ungu. Kalau lampu TL atau lampu biasa yang sangat terang pun oleh tanaman kadang tidak akan direspon ya. Kalau dia tidak memiliki warna merah, spektrum merah dan spektrum biru. Karena tanaman hanya akan berfotosintesis pada dua spektrum itu kalau ingin hasilnya bagus. Nah, tentu untuk mendapatkan LED dengan spek seperti ini kan juga mahal gitu harganya. Jangan nanti, bercampur. Nanti nyucuk enggak dengan penjualannya. Kecuali kalau tanaman itu adalah tanaman yang estetik ya. Contohnya misalnya krisan. Krisan itu butuh hari panjang untuk berbunga ya. Karena ini menjadi syarat kalau tidak ditambahkan cahaya tidak akan berbunga. Nah, ini ada alasan yang kuat. Tapi kalau tanaman hari netral seperti sawi dan sebagainya atau Pak Coy apalagi saingannya adalah pedagang keliling, harganya hanya misalnya sekilo 10.000. Mas Bagus menggunakan LED, biaya listriknya nambah ya enggak usah. Makanya sebenarnya bisnis ini nanti sangat tergantung pada tujuan dan komoditas yang dipilih, bagaimana tingkat harga pada komoditas itu. Seperti hari ini minyak goreng harga 50.000 itu sudah membuat emosi ya. Sama ya kalau Mas Bagus jual Pak Coy regane 50 sekilo, ini enggak tukaran nih. Ini enggak ngejak rukun nih. Jak gelut ya. Tapi kalau jualnya tanaman hias rego 50 ya enggak apa-apa lah karena tanaman hias itu nilai keindahannya kadang tidak bisa disamakan atau tidak bisa dikilo ya. Sama halnya kalau pitik jago kok bangkok ya. Petarung ya udah harganya bisa jutaan. Tapi kok ayam potong regane sekilo 100 ya. Wani gluteae misalnya kan gitu ya. Jadi gitu Mas Bagus. Ya. Ya terima kasih Pak Rofiq. Oke, baik. Terima kasih Pak Rofiq atas tanggapannya. Mungkin dari Mas Bagus ada feedback kembali atau ada yang ditanyakan mungkin? Mungkin itu aja dulu. Oke, sementara itu dulu. Baik. Terima kasih Mas Bagus atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin bisa dari Pak Alba. Mungkin saja Pak Sugeng ini udah angkat tangan di kamera tadi. Oh, gitu ya. Baik. Monggo Pak Sugeng. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggih. Masih bingung masalah yang hidroponik untuk berbatang keras ini. Ini medianya biar bisa lurus atau tegak lurus itu di mana gitu. Oke, siap. Seperti yang tadi misalnya Bapak tanyakan terong atau yang jenis dengan terong itu adalah tomat kemudian dengan cabai ya. Nah, ada dua cara. Bisa menggunakan ajir yang ajir yang batang ya. Itu misalnya bisa dari bambu atau ajir besi atau dari tali. Batang, yeah. Atau bisa menggunakan tali, yeah. Yeah. Bisa menggunakan tali. Tapi yang penting di sini, yang pertama adalah ini tidak bisa dengan paralon, yeah. Tidak bisa dengan paralon karena akarnya nanti di paralon. Ya, mohon maaf, nampaknya dari Pak Rafiq sedang terkendala jaringan.
Bapak Ibu sempat ini baik. Mungkin sambil kita menunggu pertanyaan tanggapan dari beliau begitu. Kami izin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi absensi mohon mengisi absensi terlebih dahulu ya. Silakan menuliskan nama, nomor ID dan juga asal plannya yang sudah. Terima kasih. Baik. Nah, untuk Bapak Ibu yang juga ingin bertanya, silakan juga. Tadi saya sempat notis untuk pertanyaan selanjutnya nanti bisa dari Ibu Siti. Oke, baik, sambil menunggu Pak Rofi kembali. Ya. Namanya ini sudah balik, Pak. Kembali. Iya, silakan Pak Rofi. Sedang, ya? Mungkin bisa dilanjutkan. Iya, baik. Iya. Jadi hidroton atau apa saja asalkan bukan tanah, Pak. Jadi syarat yang disebut dengan hidroponik itu asalkan bukan tanah, medianya atau soilless, bukan tanah. Mau batu bata silakan, tapi yang tentu atau misalnya pasir yang tidak mengandung tanah boleh. Ya. Nanti ukuran polybag atau ukuran grow bag-nya disesuaikan dengan yang Bapak tanam. Kalau cabai kecil, lombok cilik itu dia butuh ukuran polybag lebih besar karena tanamannya lebih besar. Kalau cabai besar butuh polybag yang lebih kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian diajir tadi biar tumbuhnya tegak. Ya, kalaupun toh tidak diajir, kalau cabai kadang bisa, terong kadang bisa. Tapi kalau tomat itu harus diajir atau dengan tali dan sebagainya. Nah, kemudian caranya memberikan nutrisi akhirnya diteteskan. Neteskannya disesuaikan dengan fase pertumbuhan atau ukuran tanaman. Kalau masih kecil ya sedikit. Ya. Karena di media itu tidak boleh jenuh air. Tetap harus ada udara agar akarnya tumbuh bagus. Kalau tidak ada udara atau itu ngecembeng pasti mati nanti. Ya. Pasti mati karena busuk akarnya. Nah, semakin besar itu ditingkatkan volume tetesnya, disesuaikan dengan apakah tanaman itu layu atau tidak. Kalau masih layu, tambahi lagi. Nah, biasanya apapun tanamannya, kalau jam 12 sampai jam 1 siang, itu pasti layu. Itu sebenarnya normal, cukup normal bagi tanaman. Tapi kalau jam 9 sudah layu atau jam 3 masih layu, berarti kekurangan cairan. Kekurangan cairan. Nah, apa jenis nutrisinya? Nah, nanti di materi itu sudah saya sebutkan, dan berapa PPM-nya itu sudah ada. Semakin, apa namanya, contoh misalnya, contoh ya, untuk tanaman tomat biar atau cabai, biar dia daya simpannya bagus, maka Bapak Ibu harus menjelang panen harus tambahkan kalsium dalam jumlah yang lebih tinggi misalnya, biar nanti tomatnya awet selama penyimpanan. Kalau di awal-awal karena pembentukan daun, maka komposisi nitrogennya itu lebih tinggi. Jadi memang idealnya sebenarnya kita nyampur sendiri, tetapi kalau di awal-awal nyampur sendiri kan ini ribet ya. Sama halnya kalau Bapak Ibu pertama kali pengen naik motor atau naik mobil cek belajar, itu kan enggak usah bengkel ya. Mikir iso nyetir dhisik kan gitu nggih. Tapi lek iki iso nyetir ya kudu iso. Iki haluan saja cek bingung, terus kudu ngerti mesin ya, tambah wis rasane terus golek sopir ae. Misalnya kan gitu nggih. Ya kita menjaga agar semangat kita enggak terbebani oleh sekian masalah kalau kita masih mengawali proses. Mengatakan, Pak, kira-kira sarannya? Siap. Untuk tabelnya sudah ada screenshot, Pak. Oke, tabelnya insya Allah sudah saya sampaikan, tapi nanti kalau itu ternyata bagian yang belum lengkap, nanti yang ini saya PDF-kan, yang tadi saya sampaikan, saya PDF-kan, saya kirim lagi ke grup. Oke, nanti. Terima kasih. Oke, sama-sama, Pak. Ya, bagaimana Pak Sugeng? Apakah ada tambahan lagi? Sementara sudah yang untuk memberi kesempatan yang lain. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugeng. Selanjutnya ini dari Bu Sita atau dari Bu Sri Utari dulu, Mbak Ayu?
Ya, mungkin dari Bu Siti Khotijah. Nampaknya Bu Siti Khotijah juga masih bergabung. Pertanyaan melalui chat, Kak Alfa, bisa dibantu? Oh iya, bentar. Saya buka dulu. Oh iya, jadi Bu Siti Khotijah bertanya, apakah bisa bibit kangkung dari media tanah ditanam ke hidroponik? Gimana Pak Rofik? Apakah bisa? Ya, terima kasih Bu Siti. Bisa, jawabannya bisa ya. Bahkan kangkung itu bisa disetek. Kalau Ibu beli kangkung, kangkung cabut atau kangkung apa, kemudian nanti Ibu masak, itu kan biasanya pangkal batangnya yang keras itu kan nggak ikut dimasak karena nanti alot ya, atau nyeloloti ya. Nah, itu bisa Ibu tanam sebagai bibit untuk hidroponik. Kalau dari tanah juga bisa, ya, semaian dari tanah tidak hanya kangkung ya, apa saja yang semula disemai di tanah kemudian dimasukkan atau dijadikan bibit untuk hidroponik, mau cabai, mau sawi, mau apa saja bisa. Ya. Nah, yang kangkung ini karena bisa stek atau stek batang atau potongan batang itu bisa tumbuh. Tentu bisa, tapi kalau sawi kan nggak ada batangnya ya, ada daunnya itu harus dari bibit ya. Nah, pembibitan tidak harus dari awal hidroponik, tapi dari tanah semaian biasa, kemudian ditanam hidroponik juga bisa. Gitu, Mas Alfa. Oke, Pak. Bagaimana, Bu Siti? Terima kasih, Pak, jawabannya. Oke, sama-sama, Bu Siti. Oke, selanjutnya dari Bu Sri tadi ya, sempat resen. Ya, betul. Mungkin dari Bu Sri Utari tadi sempat memberikan isyarat resen. Bila ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, silakan Ibu Sri Utari kepada Pak Rofiq. Baik, sambil menunggu dari Ibu Sri Utari, mungkin dari Bapak-Ibu yang lain yang ingin bertanya juga kami persilahkan. Mungkin dari Ibu Tri Wahyu, Ibu Eni, silahkan untuk berdiskusi dan bertanya. Dan ini ada Ibu Suyato nih nampaknya. Saya melihat juga ada Pak Ahmad Mulyanto. Iya, Mbak. Iya, mungkin ada yang ingin ditanyakan tanya. Pak Mulyanto. Iya, silahkan ya. Pak Mulyanto. Iya, terima kasih. Di trubus Pak itu ada kata-kata booster. Nah, booster itu katanya bisa untuk mensupport tanaman di dalam tabulan pot. Sudah saya coba, saya beli ya agak mahal sedikit lah. Percobaan pertama nggak memuaskan, nggak ada bunga. Ya yang kedua baru tumbuh bunga. Itu bagaimana Pak? Apa pengaruh dari pH tanah atau memang tanamannya baru berkembang? Terima kasih Pak. Oke, siap. Siap Pak Mulyanto. Jadi begini, Bapak Ibu pada saat aplikasi, aplikasi terutama booster atau hormon atau zat pengatur tumbuh atau ZPT, itu juga harus memperhatikan stadia tanaman, ya, stadia tanaman. Sebagai contoh misalnya kalau booster itu adalah untuk pemacu pembungaan, maka akan sangat bagus kalau itu kurang lebih 3 bulan sebelum dia musim berbunga. Contoh misalnya kalau mangga, misalnya tabulan potnya mangga, mangga itu biasanya berbunga bulan Mei, ya. Bulan Mei itu berbunga, maka 3 bulan sebelum bulan Mei itu diposter. Ini sebenarnya hanya untuk memicu agar dia apa namanya keseimbangan hormon di dalam tanamannya, misalnya itu lebih cepat berubah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu memposter, misalnya, nggih, dia habis panen. Nah, semua tanaman habis panen itu biasanya untuk tanaman tahunan itu tanaman buah dalam pot itu termasuk, atau tabulan pot termasuk tanaman tahunan, apakah itu mangga atau apa namanya, jeruk ya, kemarin yang disajikan, kemudian jambu.
Nah, khusus untuk jambu tertentu yang tidak punya musim berbuah, karena begini, ada tanaman yang memang sangat dipengaruhi musim, karena musim ini contohnya misalnya untuk mangga, dia butuh musim kering tertentu dalam kurun waktu tertentu, atau kemarin kelengkeng, butuh dua musim kering ya sebelum fase pembungaan. Nah, pada menjelang musim kering, stres lingkungan ini Bapak-Ibu berikan boosternya. Jadi harus sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman. Ekstrimnya begini. Yang kedua, kalau tanaman itu sudah masuk pada fase pembungaan, biasanya tabu lampot, biasanya itu sudah tanaman tua sebenarnya melalui okulasi. Okulasi itu sambung, di mana bagian bawah itu adalah tanaman dari biji, bagian atasnya adalah tanaman generatif atau yang sudah pernah berbuah. Kalau itu tidak ada masalah. Ya. Yang kedua, pada saat ingin membungakan tanaman tabu lampot, Bapak-Ibu juga perlu melihat ukuran tanaman ini kira-kira, ukuran tanaman itu kira-kira layak untuk berbuah atau tidak, ya, misalnya. Kalau tanamannya terlalu kecil atau habis dipindahkan dan Bapak-Ibu rompes, ini jangan dibuahkan dulu. Biar dia recovery dulu, biar dia ada cadangan makanan dulu yang disimpan. Kalau sudah cukup, tinggal di-trigger. Di-trigger itu dipush atau dipaksa untuk berbuah, itu bisa. Nah, analisis dugaan sementara boleh jadi tadi, kenapa perlakuan pertama itu tidak memuaskan responnya, mungkin Bapak Mulyanto bisa melihat tanaman itu apakah tanaman yang memang berbuahnya musiman atau tanaman yang tidak tergantung musim seperti jambu biji ya, atau tanaman yang ketat dengan musim misalnya jambu air. Nah, ini beda-beda. Atau mangga yang ketat dengan musim. Nah, ini beda-beda. Meskipun bisa jadi kita akan membuahkan tanaman di luar musim ya. Tapi ini butuh waktu yang cukup panjang kita pelajari dulu ya. Kita pelajari dulu. Nah, yang kedua misalnya kenapa tidak memasukkan untuk tanaman tertentu karena dia sebenarnya belum cukup kadar karbohidratnya untuk disimpan, sehingga dia juga tidak respon. Sama halnya, ekstrimnya begini, kalau tanaman itu baru tumbuh di 2 atau 3 daun, kemudian kita pacu untuk berbunga, misalnya jagung, baru tumbuh 2-3 daun, kita paksa berbunga, ya dia tidak akan mau berbunga. Tapi kalau sudah 22 daun, dia belum berbunga, kita pacu, mungkin dia akan respon. Itu Pak Mulyanto, kemungkinan yang terjadi kenapa perlakuan pertama belum memuaskan itu. Yang kedua misalnya, kok sudah berbunga, ya mungkin hormonnya yang di dalam tanaman itu secara alamiah dia sudah lebih tinggi hormon pembungaannya, sehingga hanya butuh sedikit dia sudah berbunga. Dan lagi begini, booster, ini yang karakter hormon itu beda dengan karakter pupuk. Ya. Karakter hormon beda dengan karakter pupuk. Pupuk itu kayak makanan. Ya. Kalau kita makan sepiring, itu cukup. Booster itu kayak obat atau vitamin. Kita kan tidak pernah makan vitamin dalam bentuk tablet, itu jangankan sepiring. Ya. Lima obat dalam sekali minum itu sudah kelebihan misalnya, gitu. Jadi Bapak harus hati-hati sekali dengan dosis. Kenapa? Kalau dosisnya terlalu tinggi, efeknya bisa sebaliknya. Itu karakter dari obat atau karakter dari booster. Misalnya kayak sakit kepala, gitu. Sakit kepala kan hanya butuh satu paramek, gitu. Misalnya, gitu. Tapi kalau kita minum tiga sekaligus, ya. Ini mungkin tidak sakit kepala yang hilang ya. Yang lain-lain juga nggak terasa, misalnya kebas, nggak terasa apa-apa. Semua saraf akhirnya di demek-demek ya nggak terasa. Jadi
kita harus hati-hati dalam mengaplikasikan booster. Itu Pak Mul. Iya Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Mulyanto atas pertanyaannya. Semoga ini membantu dan juga bisa menjadi bahan inspirasi untuk Bapak-Ibu yang lain juga. Nah, baik, selanjutnya mohon maaf Bapak-Ibu bila kita pada malam hari ini juga ada keterbatasan waktu, begitu. Jadi izinkan kami membuka satu pertanyaan terakhir kepada Bapak-Ibu. Namun bila mana nanti Bapak-Ibu muncul pertanyaan selesai sesi ini, boleh sekali untuk disampaikan maupun dituliskan di grup ataupun melalui japri admin, baik ke saya maupun Mas Alfa. Silakan untuk pertanyaan terakhir dari Bapak-Ibu yang ingin bertanya, mungkin dari Ibu Waljiati, Ibu Wiwi, Ibu Kusnul, kami persilahkan bila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bersama dengan Pak Rofi. Baik, mungkin saya izin membacakan pertanyaan yang masuk melalui YouTube begitu, Pak. Yeah, ini tadi sudah ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Rudi. Bapak Rudi bertanya bagaimana cara menanam buah kiwi dari biji. Pernah saya tanam biji buah kiwi kurang lebih 6 hari baru tumbuh, namun setelah seminggu layu dan mati. Nah, mungkin ada tips dan triknya Pak untuk menanam buah kiwi dari biji. Silakan Pak Rofi. Oke, Bapak Ibu begini ya. Pada saat kita mau nanam, kita harus tahu dulu tanaman itu syarat tumbuhnya apa. Contoh tadi kiwi dan apel itu adalah tanaman subtropis. Tanaman subtropis itu berarti butuh udara yang dingin, dan udara yang dingin itu biasanya ada di dataran tinggi. Nah, tanaman yang seperti itu, kalau dia aslinya adalah tanaman yang dataran tinggi dan kita tanam di dataran rendah, maka kemungkinannya seperti tadi. Seperti apel misalnya, kalau Bapak tanam di rungkut, ya mungkin hidup tapi nggak akan berbuah. Jadi pertama sebelum kita nanam, kita harus kenal itu tanaman. Tanaman itu butuh syarat tumbuh yang seperti apa. Sama halnya, sama-sama ikannya, kalau ikan air laut, Bapak itu tidak bisa masukkan ke kolam air tawar. Padahal ya podong langi ini ya, podong butuh airnya. Atau ikan air tawar, lele misalnya, Bapak itu masukkan ke pantai. Ya, kejet-kejet ya lelenya. Sama dengan tanaman, itu ekstrimnya gitu. Kenapa saya memberikan contoh ekstrim ya? Itu sebenarnya karena lebih mudah kita lihat kasusnya. Nah, kiwi itu adalah tanaman negara empat musim, subtropis atau temperate zone. Dia bagus di Cina karena tanaman itu sebenarnya asalnya dari Cina, ya. Kemudian dibawa ke New Zealand untuk varietas yang bagus-bagus, sehingga kiwi akhirnya kita tanam di New Zealand. Nah, kalau Bapak ingin nanam, ya nanamnya berarti di tempat yang syarat tumbuhnya sesuai. Nah, tinggal cari di Indonesia kira-kira yang suhunya dingin itu di mana. Kita coba nanti di sana. Siapa tahu dia bisa tumbuh dengan baik. Itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Rofi atas tanggapan yang diberikan atas pertanyaan Pak Rudi melalui YouTube. Nanti akan kami bantu sampaikan hasil tanggapan Pak Rofi kepada beliau. Nah, baik, selanjutnya Bapak Ibu, berhubung kita ada keterbatasan waktu, bila mana ada hal yang ingin didiskusikan setelah sesi ini berakhir, silahkan untuk disampaikan di grup WA, grup kita, bisa disampaikan melalui saya maupun Mas Alfa. Kebetulan untuk pertanyaan hari ini kami batasi terlebih dahulu, dan juga kami sampaikan
kepada Bapak Ibu yang tadi bertanya berkesempatan untuk mendapatkan hadiah DoorPress dari kami. Jadi mohon izin untuk nanti akan dihubungi kembali. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karena penyampaian materi sudah selesai, setelah itu sesi diskusi juga sudah selesai, mohon izin untuk kita beranjak ke sesi selanjutnya sebelum diakhiri, yakni kita ke foto bersama. Tapi sebelum foto bersama, mungkin ada closing statement dari Pak Rofiq terlebih dahulu, Pak, untuk menyemangati Bapak-Ibu yang sudah bersemangat mengikuti kelas Urban Farming. Silakan Pak Rofiq. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Bapak-Ibu yang saya hormati, dan ini adalah pertemuan kita di awal, ya. Saya kira ini pertemuan yang akan sangat bagus kalau kita teruskan, meskipun misalnya tidak harus selalu diacarakan secara khusus oleh Mbak Ayu dan Mas Alfa. Misalnya Bapak Ibu kemudian di grup menanyakan sesuatu, atau misalnya ya, kalau itu kayaknya di grup khawatir ada sesuatu, misalnya Bapak Ibu bisa japri saya, karena kemarin itu juga ada yang japri, dan kalau bisa saya jawab saat itu, saya jawab. Jadi monggo, ini kita gunakan apa yang sudah dibuka oleh FACT menjalin silaturahmi ini, kemudian kita teruskan. Semoga tidak hanya berhenti pada kelas yang memang diatur waktunya, tetapi kita teruskan di grup. Kalau Bapak Ibu misalnya ada sesuatu yang dihadapi, nanti coba kita selesaikan bersama-sama. Ya, kita selesaikan bersama-sama, kita cari solusi, dan jangan khawatir Bapak Ibu. Saya juga tidak sendirian, misalnya saya tidak bisa, masih ada Mbak Ayu, Mas Alfa, Bu Rina, dan sebagainya, yang insya Allah kita semua punya semangat yang sama, punya semangat yang sama untuk menyampaikan sesuatu yang memang kita pelajari, ya. Kita, saya, Mbak Ayu, Mas Alfa, dan Bu Rina memang mempelajari itu, dan sudah menjadi kewajiban kami, apa yang kita pelajari, kita sampaikan. Jadi, monggo setelah ini pun, kalau secara formal dari HMS, cukup 3 pertemuan, tetapi mari kita lanjutkan diskusi kita, apa saja yang terkait dengan urban farming melalui grup. Ya. Saya kira itu, Mbak Ayu, yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Rofiq atas closing statement. Nampaknya memang ini bukan yang terakhir ya Bapak Ibu. Waktu kita bersama di kelas Urban Farming bersama dengan Pak Rofiq tentunya. Semoga grup kita ini akan menjadi silaturahmi seterusnya selanjutnya begitu untuk Bapak Ibu. Saling berbagi diskusi, berbagi inspirasi, berbagi informasi yang bermanfaat untuk rekan-rekan yang lainnya. Nah, kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Rofiq malam hari ini yang luar biasa membersamai kami di sini, Bapak Ibu, juga atas waktunya dan kesempatan yang luar biasa untuk gabung bersama di agenda Zoom. Baik Bapak Ibu, izin sebelum kita berakhir akan ada sesi foto bersama. Nah, silakan untuk Bapak Ibu yang belum aktif kamera, kita abadikan momen bersama malam hari ini bersama dengan Pak Rofiq begitu. Semoga ini juga tidak sesi foto bersama yang terakhir kali begitu ya Pak Rofiq ya. Semoga bisa ada kesempatan lain di kesempatan selanjutnya untuk bersilaturahmi, berfoto bersama, dan berdiskusi bersama tentunya. Nah, sudah terlihat dari Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, mohon berkenan diaktifkan terlebih dahulu kameranya, kita foto bersama pada malam hari ini bersama dengan Pak Rofiq. Dari Ibu Eni, Ibu Sri Utari masih belum terlihat, Ibu Kusnul dan Ibu Wiwi. Untuk Bapak Ibu yang bergabung melalui YouTube juga mungkin bisa sambil menyimak berfoto bersama begitu ya. Nah, baik. Sudah terlihat. Baik, Bapak Ibu mungkin bisa dipandu gaya semangatnya. Ini langsung Pak Ahmad Mulyanto jempol loh. Ini sudah siap bergaya. Jempol. Kita jempol seperti Pak Mulyanto nggih, Bapak Ibu. Jempol 2 boleh, jempol 1 boleh, gaya pertama kasih jempolnya dulu Bapak Ibu, semangat luar biasa, kita foto bersama. 1, 2,
3. Oke, baik. Luar biasa. Ganti gaya boleh mungkin dipandu dari salah satu peserta nih, Kak Alfa. Kira-kira siapa? Mungkin nih, boleh Pak Sugeng atau Mas Bagus atau Putri. Oke, Pak Sugeng. Boleh sekali Pak Sugeng. Dipimpin foto bersamanya Pak Sugeng dengan gaya andalannya. Mungkin ada gaya andalannya Pak Sugeng. Silakan. Bagaimana ini Pak untuk fotonya? Senyum tipis, senyum manis. Oke, unjuk nampak gigi begitu ya Pak ya. Senyum dulu ya. Oke, baik. Foto bersamanya unjuk gigi Bapak Ibu. Jangan sampai ditutupi giginya, harus terlihat. Kita senyum dulu seperti Pak Sugeng hari ini, luar biasa. Hitungan ketiga kita foto bersama, giginya yang belum terlihat harus dilihatkan dulu. 1, 2. Pak Ahmad Mulyanto giginya belum, Pak? Ayo giginya dilihatkan dulu, Pak. Pak Mulyanto masih tetap dengan jempol. Oh, iya, sambil jempol boleh. Baik, 1, 2, 3 kita foto bersama. Oke, yang terakhir boleh dong Kak Alfa dari ibunya. Yang ibu-ibu ya, ini. Mungkin monggo, Bu Siti. Silakan. Kira-kira Bu Ali, dari siapa? Siati, monggo. Atau Putri. Pakai boneka itu Putri. Siapa? Oh, yang sedang ada. Oh iya, ini oh, sudah bonekanya. Kayak semangat kata Bu dahulu. Siti. Kita foto bersama dengan gaya Ibu Tri ya. Halo. Jempol tadi sudah Ibu. Yang lain mungkin, yang lain. Ini kata Bu Siti, gaya semangat kempalkan tangan. Gaya semangat kempalkan tangan. Oh, oke. Tadi Pak Sugeng disuruh bergaya, belum bergaya, sekarang bergaya. Is dua jari. Oke, gaya bebas ya kalau begitu atau gaya semangat kepal tangan boleh. Silakan. Hitungan ketiga kita foto untuk yang terakhir. Semangat sambil jargon boleh. Hope 2022 masih ingat? Jangan lupa ya. Oke, okay. Kita foto dulu 1, 2, 3. Oke, okay, baik. Kita jargon sekali lagi Bapak Ibu. Hope 2022. Saya bisa, kita bisa. Suaranya masih belum terdengar. Boleh diaktifkan dulu audionya. Yang tadi sedari tadi masih terdiam, boleh diaktifkan Bapak Ibu. Iya, tes, Mas, sudah terdengar ya Bapak Ibu ya suaranya. Oke, kita jargon terlebih dahulu. Hope 2022. Saya bisa. Baik, luar biasa tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Sampai berjumpa kembali di agenda selanjutnya. Mohon Bapak Ibu tidak meninggalkan grup terlebih dahulu karena akan ada informasi-informasi yang kami bagikan, informasi yang bermanfaat tentunya, dan kami mohon izin Bapak Ibu akan kami bagikan mengenai link feedback, questionnaire feedback di grup. Mohon izin berkenan waktunya untuk mengisi terlebih dahulu untuk sebagai penilaian kepada kami agar bisa menjalankan program ini lebih baik ke depannya. Nah, baik Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini. Masih semangat mengikuti agenda Zoom di kelas Urban Farming. Semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama, apa yang sudah dibagikan materi bersama dengan Pak Rofiq tentunya bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Amin. Baik, kami akhiri selaku MC pada malam hari ini. Saya dan juga Mas Alfa mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucap kepada Bapak Ibu. Kita akan berjumpa kembali di agenda selanjutnya. Pada agenda yakni ada kelas sosial media marketing Bapak Ibu. Jadi jangan terlewatkan, mohon diingat, karena selanjutnya kita akan belajar bersama pada agenda tersebut. Baik, kami mohon izin undur diri Bapak Ibu. Kami ucapkan selamat malam, semangat pagi. Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat beristirahat Bapak Ibu dan selamat menikmati waktu santai kembali. Sampai jumpa Bapak Ibu. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih.